selamanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog gue lagi. Sekarang hari ini gue sama Vila. Kita mau ngeblur. Kita mau ke wisudanya Nyai. Abis dari wisudanya Nyai, kita mau ngerayain ultahnya Firza. Iya, karena sebenarnya udah telat banget. Sekitar seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu, dan itu sengaja. Sengaja aja. Karena kita udah malas banget ya namanya ngucapin yang pertama itu udah biasa ya. Jadi kita mau yang terakhir ngucapin sebagai penutup ya. Dan jadi kita udah ngerencanain buat ngerayainnya itu di satu tempat makan. Jadi nanti kita masukin makanannya itu kayak selongsongan, apa namanya tuh, sedotan isinya ucapan, terus kita masukin di makanannya dia. Jadi pas dia makan dia kesedek ya kan, kesedek nyangkut di sini enggak lah. Jadi pokoknya nanti pas dia makan terus dia nemuin itu, terus dia kita berharap dia nangis ya. Mudah-mudahan dia nangis. Kalau enggak nangis kita tonjokin biar nangis. Enggak lah, ya udah deh. Kita lihat nanti, kita sekarang lagi nungguin si Firza. Firzanya masih belum datang. Lama banget, padahal rumah gue sama dia tuh deket. Ya berasa kayak dari sini ke Prancis aja pakai imigrasi, dia lama banget. Padahal cuma dari rumah bawah ke rumah atas aja. Lama banget, ya, entar kita tungguin ya. Itu kayaknya. Oh, bukan. Oh, tuh. Tukang gitu, tukang apa, perabot. Gue kira Firza gak tuh tukang perabot. Tuh kan. Yaudah, nanti tungguin si Firza dulu. Terus kita jalan ke kampusnya Nyai. Yeay. Sampai ketemu. Nanti pas ketemu Firza, kita acting kalau kita benar-benar gak ingat kalau di ulang tahunnya. Dan kita kehilangan Nyai. Nyai gak tau dimana. Tiba-tiba dia hilang. Ini gak terlalu banyak sih orang-orangnya. Cuman tau, kita gak tau isinya di mana. Dia lagi makan, yaudah deh. Bumil lapar, Bumil. Abis ini kita mau langsung pulang. Kita mau surprise ke dia, tapi itu jangan sampai ketahuan. Ya, biar nular. Pakai toge, yeah. Nanti bentar lagi. Udah bentar lagi. Iya. Oktober. Ya. Ini coming soon. Coming soon. Nanti di bawahnya sini ada Arum coming soon wisuda. Nih, Vila deh pakai Vila biar nular, Vila. Vila mau Bang. Biar nular ya. Dia mau mengenang. Mau S2 lagi. Oh. Firza battle sama Paksi. Dia juga lagi S2, teman gue Paksi. Baru lulus udah nambah lagi, tahu masuk S2. Jadi ini togenya si Nyai. Take too many things I ain't done yet. I'm the king of this shit. Crown by the toilet. I'm just tunggu Oktober. Gue bakal pakai. Tungguin Oktober tanggal 13 insyaallah, kalau enggak geser. Kalau geser ya udah. Geser aja. Yang penting gue udah Arum dengan gelar SBR. Arum dengan gelar SBR. Tunggu tanggal mainnya. Oke, tungguin aja. Pasti gue pakai. Itu juga toga juga. Pakai toge gue sendiri. Ternyata udah selesai. Sekarang udah pulang. Terus semuanya berpasang-pasangan. Iya benar dia. Jadi kita rombongan kedua aja, mau ngamut. Nanti aja. Hah? Ya. Ntar aja. Gue cari. Ini berdua episode. Iya, gue bisa lagi.
Apa rasanya udah wisuda? Rasanya lega. Lega ya? Kayak enak dikasih bunga yang baik banget ini. Enak. Iya. Tepuk tepung. Jadi enggak enak, jadi enggak enak lah. Iya, Bu. Banyak ya fansnya ya, Tante ya? Bentar. Kayaknya gue kenal nih suaranya nih, bentar ya. Kita ulang lagi, pelan-pelan kita dengerin bareng-bareng ya. Kayaknya kenal nih. Coba. Banyak ya fansnya ya, Tante ya? Allah, Cherry orangnya ternyata. Saudara-saudara. Cherry lagi. Tadi ketemu gue Cherry. Lu sama siapa? Sebenernya kayak Arma wajar. Lu ketemu siapa? Temen gue juga sih, ini OPJ. Allah. Gue tadi siapa yang lagi dirampok kan? Jadi siapa yang bener? Dari udah gini-gini kan? Ini kayak anjir. Di sini ketemu banget anak Trisakti sama temen gue sendiri. Coba snapchat. Lu kok tau gue sih? Kan kelihatan ininya. Siapa lagi kayak gini? Badan-badannya sama lagi. Siapa lagi? Kok nanti harus sampai OPJ ketemunya? Hai. Di BJ ketemunya dia lagi. Miss me. Korong aja lo. Kagak sih, bangga. Di mana-mana gue ketemu. Bangga gue. Gila ya. Gila. Kita udah terpisahkan jauh loh pada lo. Ketemu aja. Gue langsung kayak, harum kan ya? Rame. Maxi, halo, selamat ya, selamat dulu, selamat ya, selamat. Teman gue, wow deh, Pak Maxi, dan ular. Kan gini kan jadi seimbang. Gak kelihatan, mau kayak gini gak enak. Gimana Pak Maxi, cum laude? Pak. Kesan-kesannya jadi cum laude rasanya apa? Gue mau kelihatan lah. Iya, udah. Gue pengen ngajakin anak-anak Pancasila ke Marangi sih. Kalau gitu. Bisa aja. Oh gitu? Iya. Kapan ini? Hah? Kapan? Apanya? Perginya? Udah kawin? Enggak. Jadi kita sekarang proses menuju kasih surprise ke Firza. Pakai burger? Enggak lah, ini burger gue. Ih, itu jangan. Kuning doang makanya. Ada semua masuk paketnya sebenarnya. Cuman gue belum sempat masukin. Karena gue belum jadi sekarang. Di sini bisa mana di mana itu soal-soalnya? Mau gue ambilin. Ketahuan banget lu. Obviously banget. Opening ngomong apa gitu. Halo, kita habis wisudanya Nyai, kita makan-makan dulu karena syukuran, Nyai udah selesai. Dah. Ja, gimana Ja? Perasaannya Ja? Tahu temennya wisuda? Happy birthday! Apaan tuh? To you! Happy birthday, Firza! Happy birthday, Firza! Maksa ya. Kasih lihat kuenya. Nih kuenya buat Firza. Nih. Ada ucapan enggak? Apa? Ada ucapan-ucapan enggak? Firza. Iya. Kenapa nunggu? Ini kue ulang tahunnya dia. Burger sama puding. Ye. Udah kalau udah makin tua makan enggak boleh macam-macam. Udah itu aja. Enggak boleh macam-macam. Ini potong ya. Ya, suapan pertama yang gede buat Firza. Buat gue. Bagi, ayo kita. Isinya apaan tuh? Apaan tuh? Oh, tambahnya ada coklatnya. Ingat kan gue bilang ada sesuatu di dalam makanan dia? Jadi kita masukin makanan itu kayak song-songan apa namanya tuh? Sedotan, isinya ucapan. Yo. Itu apaan sih, Ja? Buy one, get one. Kok beli satu, bisa dapet satu? Buy one, get one. Satu lagi, mau?
mau tolong itu mas belakang enggak mas mas dia mau nanya tanya apa tanya nggak tanya mas emang ini pemeran dia tuan pemeran dia tuan nggak mas lu ulang tahun mau tabangnya udah ya mas ini bercanda lu mau nanya ini apa masa ini yang dibayar ayo bercanda kan bercandaan aku polos banget dengan semua ini kita nyatakan bahwa Firza resmi 21 tahun. Gue juga lupa ulang tahunnya. Jadi hari ini Firza sudah resmi 21 tahun. Alhamdulillah. Dan dia sudah dapat surprise-nya yaitu kertas di dalam tadi itu apa itu namanya gue lupa agar-agar ya nah terus sebenernya ada lagi 3 cuma si Nyai lupa gak dimasukin udah lah itu dulu untuk hari ini terima kasih dan ikutin kita seharian ada saran? Bila saran? Semoga Firza cepet dapet jodoh Bila ada saran? Sama hidup oke jangan lupa like subscribe oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih udah ngikutin kita seharian jangan lupa selalu bersyukur pada Allah alhamdulillahirabbil alamin.